Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setan kula hormati sareng ta'zimi sayyidil akh Abuya Abdul Latif Atiq hafizahullahu ta'ala wa matta'anallahu bituli hayatih. Malar muka beliau ki ejaga asana Allah dan malar muka juga ki pelancang umur, karena rasana cek sosan dengan Nabi Sobong beliau masih belum bisa membayangkan. Jukan saya tak lupa dan gula hormati sarang ta'zimi setajana guru saya berdenang penduk Najmul Ulum Gresik Kak Dintoh. Saya ampun berjuang selama dalam satu tahun Kak Dintoh, berjuang gangkui adi di potra putarina pancangan setajah. Saya ingin eki bisa ewi sudah bisa ditampilkan kenapa saya ampun diperjuangkan selama satu tahun. Malar muka cukan para asatid Kak Dintoh tak apa-apa ke semangat kaangkui adidi putra putre kau ajunan setajah. Saya ingin bisa mencetak generasi saya bisa bermanfaat ke agama, ke bangsa, juga ke masyarakat manabi ampun pleman. Juga tak lupa ke setaja para asatir saya dari lembaga-lembaga lain, matur sekelangkong atas partisipasi pancenengan setaja kaungkui apakta putra putrena pancenengan kaungkui menyaksikan acara saya bekal laksanaki nang siang Kak Dintoh. Jukenan deka guru tugas saya dari Mambalong Ulum Bata-Bata saya tak lepas jukan kala hormati serang ta'zimi. Bapak Ibu ale-ale santri saya hormati sareng Allah Subhanahu wa taala. Tenggula tak lancang ngaberi sambutan, cuman sekedar maengak acara Kak Dintoh harusnya tak oleh karena secara peraturan. Maka dari Kak Dintoh karena menabi tak iwi sudah itu nak kanak mungkin karena berkaitan dengan kenaikan fan, maka wisuda Kak Dintoh mau tidak mau kutu ibadah. Walaupun dengan kondisi ketika Dintoh, maka dari Kak Dintoh tenggulah nyoon ke setaja para hadirin kangkui untuk tidak memposting kenapa saya ampun diabadikan nang foto nang HP nasambian. Kangkui tak upload nang Facebook nang sosial media dan semacam. Selanjutnya tengkulah seperti biasa mengak deka le-alek santri
ngereng semangat ajar perjalanan sembian itu lancang. Setelah empian berjuang berdenang pontuka dintoh, kulaku empian akan menghadap atau akan terjun ke masyarakat yang akan yang mengukur sampai mana empian nikah, perjuangan empian ketika berdenang pontuk. Maka waktu empian ke dintoh jangan sia-siakan. Ketika ada di pondok, jangan benyana maina. Maka gunakan waktu nah asir ambian kak dintoh selama berdaya pontuk sehingga nalaki hasilnya kak dintoh bisa eko oleh ketika ampon peleman deka pok compon bik tibik sebang. Karena manabi tak sekak dintoh untuk apa ada pesantren. Manabi ternyata santri yang keluar dari pesantren tersebut tidak berguna terhadap masyarakat. Bilebi deka aban tibi tidak tak bisa aja deka aban tibi, maka kak dintoh sangat kurang sukses pondok yang santrinya tak bisa aja deka tibi, apalagi cukan tak bisa bermanfaat deka masyarakat sekitar. Maka dari kak dintoh tengkulah seperti biasa mengingat kak dintoh beli alik santri seperlu juga diperhatikan ketika berdaya pondok kak dintoh eki akhlak atau tata kerama sampian dekah kanca pada kancana, kemudian tata kerama sampian dekah guru. Nah, maka kak dintoh kau turi jaga ketika berada nang pondok. Bahkan beda moto dari pondok tabatake dito kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Atena kenapa? Sampian sepintar apapun empian, sebisa apapun empian bisa baca kitab dan semacamnya, atau bisa mampu empian mampu apa saja, tapi empian tidak mempunyai akhlak, maka kak dintoh sebung panapan. Karena yang dilihat pertama kak dintoh bukan kepintaran impian, akan tapi tingkah laku impian kak dintoh ketika ampon keluar dari pondok kak dintoh. Maka ketika berdaya pondok impian kak dintoh akhlak kak tori jaga, akhlak impian dak kesekancaan, akhlak impian dak kekuru, bahkan dak kekuru kak dintoh sangat manabi nang ta'lim ka dintoh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu panadabu ana abdu man allamani harfan wahidan. Tabuna Sayyidina Ali sengko rek bulana hambana orang sengajarin situng huruf dak sengko. Tabuna Sayyidina Ali ka dintoh termasuk kenapa kewajiban santri dak ka guru. Nah, atena santri ka dintoh ngereng akhlaka mumpung bodai ku pondok ka dintoh ngereng ajar sanau sobung pelajaran ta'lim ul muta'allim ngereng sekancaan sami baca bersama agati manci kitab sampun ebi sudah ka dintoh tore yang sudah bisa baca kitab ka dintoh gunakan modal empian sudah baca kitab ka dintoh untuk memahami dak kitab-kitab dak karangan-karangan ulama. Karena kak dintoh tujuan diri impian ajar kitab, artinya impian ajar kitab sudah bisa baca kitab, tapi impian tidak melanjutkan modal impian baca kitab itu untuk bisa memahami terhadap kitab-kitab lain, maka kak dintoh sangat rugi. Karena dengan modal impian baca kitab mulai dari baik saya maktubah dan semacamnya, prakom dan semacamnya, kak dintoh mana pita ekembangkan, maka hal kak dintoh akan pudar dan akan hilang dari impian. Maka dari kak dintoh penapus yang pun ekol impian dari modal baca kitab, maka neng kantoh ketika ada santri baru maka jalannya ada tiga, yaitu masuk de maktubah, kemudian masuk de prakom,
Terus satunya MD. Masuk DMD. Entah modal pertama ketika masuk ke Dintoh yaitu untuk baca kitab. Karena kenapa? Tanpa modal baca kitab, mbian ke atasnya itu akan sulit. Maka dari Kak Dintoh, modal mbian baca kitab yang sudah wisuda ataupun yang sudah diwisuda, yang akan diwisuda sekarang, maka entah gunakan modal baca kitab mbian Kak Dintoh untuk memahami, sampai mbian daki memahami dari Al-Quran, memahami dari hadis, bahkan bisa owning dari cara na ulama atau istimbatul hukmi. Cara na ulama mengeluarkan hukum nikah bisa owning mbian. Untuk menjadi mujtahid mungkin bukan mungkin, memang tidak bisa sekarang, atau mujtahidul madhab dan semacamnya. Tapi setidaknya kita dengan modal kita bisa baca kitab, kemudian dikembangkan sampai bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis, dan sampai bisa ada istimbatul hukmi, maka Kak Dintoh yang menjadi tujuan daripada pondok Kak Dintoh. Sehingga nah impian bisa owning daga, oh ulama mutasaki hukum ya, hadisnya dari sini, cara pengambilan hukumnya seperti ini dan semacamnya. Maka Kak Dintoh, saya tenggulah pesankan daga ale-ale santri, baik saya dari luar, Kak Dintoh, tarik gunakan waktu impian selama badanang pondok tempat acara kalian, gunakan dengan sebaik-baiknya, dan hormatilah gurumu, karena guru nempian itu ngajar lesoh. Tenggula bangken sedang membuka karena tenggula ampun keluar dari Kak Dintoh ngeledek ke jauh Probolinggo itu semacam merintis awal bentengku merasakan, karena tenggula program mulai dari pagi sampai malam itu full dari kelas dari subuh jam belajar sholat duha, saya sholat duha, kemudian jam belajar sampai malam. Tenggula merasakan sendiri, entoh sangat lesoh, luar biasa. Sampai tenggula entoh sampai hampir merasakan pada ben santri. Mun are Jumat, tenggula entoh bunga luar biasa. Karena apa? Sobung kegiatan, tandi kewajiban. Antena ngereng hormatin guru nah, guru entoh ngajar mbian nika sangat payah. Ben mana bita hormat atau tak adik tata kram ada guru nah, maka Kak Dintoh alamat santri Kak Dintoh tak manfaat ilmu nah, mana bi ilmu Kak Dintoh tak manfaat pun apa guna nak ajar. Kemudian selanjutnya tenggula eki asyukur dari Allah, karena sampai sekarang Kak Dintoh Najmul Ulum terus ada perkembangan yang diadakan pada haflah setiap tahunnya. Malar mukah Kak Dintoh Najmul Ulum terus istiqomah, bisa melanjutkan perjuangan muassis dari pendiri Najmul Ulum Kak Dintoh, dan bisa anerus aki perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Kak Dintoh saya dan kula bisa sampaikan kurang lebihnya dan kula nyuwun pangapura banyuon sambung tua deka para wali-wali santri kangkui potra-potra yang panjenengan ngereng dua angki manabi panjenengan ngirim deka Dintoh ngereng beni cuman periksanin pesena kaki bade kaki yang akan apa ya pontuk beni cuman periksanin Kak Dintoh, tapi periksanin juga kaki nang pontuk ria ajar apaan kaki debak ke apa setia ben semacam mah. Karena Kak Dintoh bekal menjadi motivasi dekat putranah sampian sebenarnya pondok. Karena manabi nang kata mungkin ampun masyhur itu orang ajar ilmu itu pada ban beca gitu. Eki apa? Oki roda guru, kemudian orang tua sarang anak santri atau anak didik itu semua ban setelok becak itu kutu sampurna. Maka dari Kak Dintoh ngereng dari guru Kak Dintoh memberikan semangat dekah anak didik sampian, juga dari orang tua juga ada dukungan dekah putrana sampian. Saya berenang pondok Kak Dintoh cepon giburu manabi ampun ngirim dekah Kak Dintoh beni cuman mereksanin dekah pesen agar berempa kakek akan apa dina dan semacam, tapi toreh periksanin juga kakek ajar apa dina
apa oleh nakeh selama setahun. Maka kak dintoh sangat penting juga ndak ke anak, karena manabi mungkin motivasi dari guru kan itu tak sepenting motivasi dari orang tua. Ben kak entoh sebekal menjadikan anak kan itu semangat, semangat ajar, ben insyaallah bisa teti anak saya ngaoleh ilmu saya manfaat, ben bisa ilmu na bisa esberaki ketika ampun peleman dakah compok bitibik saya bang. Mungkin kak dintoh sebisa tengkula sampaikan kurang lebihnya nyuan pangoporah. Akhiran minni ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.